Ultraman kurang ajar. Selalu saja menghalangiku saat ingin bersenang-senang. Aku harus bisa melarikan diri dan bersembunyi darinya. Mau kabur kemana lagi kau monster? Kali ini kau tidak akan bisa kemana-mana. Terima saja ajalmu di sini. Dasar Ultraman pengganggu. Kenapa kau selalu menghalangi kesenanganku? Itu karena kesenanganmu adalah kesengsaraan bagi umat manusia. Sepertinya aku tidak akan bisa menang. Terpaksa aku harus pakai jurus ini. Kalian berdua pergi dari tempat ini. Kita harus berpencar untuk membuat kekacauan. Kau pikir kau saja yang bisa membela diri? Aku juga bisa. Kalian berdua, cepat kejar dua monster yang kabur tadi. Aku akan membereskan yang satu ini. Baiklah. Akhirnya kita bisa lolos dari Ultraman itu. Jangan senang dulu. Aku yakin tidak lama lagi Ultraman pengganggu itu akan menyusul kita. Mungkin sebaiknya kita harus segera sembunyi. Kayaknya percuma sembunyi. Mending kita kecoh saja dia. Kita kembali saja ke tempat tadi dengan teleportasi. Supaya kita bertiga bisa mengalahkan Ultraman itu. Ide bagus. Ayo kita ke sana sekarang. Baiklah. Licik sekali. Mereka pikir aku tidak bisa dengar rencana busuknya itu. Lihat saja. Monster itu tidak akan berhasil menjalankan rencananya. Mungkin sebentar lagi Ultraman yang mengejarnya akan sampai di sini. Loh, pergi kemana monster tadi ya? Harusnya dia ada di sekitar sini. Aku juga tidak tahu. Itu ada Dr. Strange. Coba kita tanya sama dia. Permisi Dr. Strange. Apa Anda melihat dua monster lewat sini tadi? Oh, jadi kalian yang lagi mengejar monster itu, mereka punya rencana yang sangat licik. Barusan mereka kembali ke tempat semula dengan teleportasi. Waduh, gawat. Berarti Ultraman Gaia yang ada di sana dalam bahaya. Mereka bertiga pasti akan meroyoknya. Kita harus segera kembali ke tempat tadi sebelum terlambat. Tapi lokasi itu jauh sekali. Gimana nih? Tenanglah, aku akan membantu kalian agar cepat menyusul monster-monster itu. Cepat kalian masuk ke portal itu. Lalu habisi monster-monster tadi. Baiklah Dr. Strange, terima kasih. Ayo kita ke sana. Sekarang giliranku. Susah sekali melawan mereka bertiga sekaligus. Ultraman Gaia, apa kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Gawat, mereka berdua kembali ke sini. Ayo kita kabur. Diamlah kau monster kurang ajar. Kami akan menghabisimu bersama-sama. Ayo semuanya, kita habisi monster itu. Oke. Rasakan ini. Akhirnya beres juga. Aku harus berterima kasih pada Dr. Strange. Oh, jadi ini tempatnya. Tempat ini kok kayak gak meyakinkan gitu ya? Kamu jangan salah. Udah banyak tahu teman-teman Ultraman yang dapat kekuatan hebat dari buah ajaib yang ada di tempat ini. Udahlah, mending kita cari aja buah ajaibnya. Ya udah deh. Masa iya sih ada buah ajaib yang bisa bikin kita punya kekuatan keren di sini? Hah? Apaan tuh? Wah, jangan-jangan itu dia buah ajaibnya. Tapi bentuknya kok kayak jamur gitu ya? Ah, udahlah, saya coba ambil aja. Ultraman Kosmos, saya lupa bilang sama kamu. Selain buah ajaib, di sini tuh juga ada jenis jamur berbahaya yang bisa bikin kita keracunan. Jadi, kamu harus hati-hati. Astaga! Ada apa Ultraman yang... Tenggorokan saya rasanya panas. Aduh, kamu sih sembarangan aja kalau makan. Tolongin saya Ultraman X. Ya udah bentar, saya coba keluarin dulu jamurnya dari mulut kamu. Tahan ya Ultraman Kosmos. Akhirnya keluar juga jamur itu. Makasih ya Ultraman X sudah nolongin saya. Ngomong-ngomong, dari mana kamu dapat penyedot WC itu? Oh ini, iya tadi ke bawah.
Sebelum kesini, tadi kan saya sempat benerin toilet di rumah saya pakai penyedot WC ini. Mampet soalnya. Untung udah bener sekarang. Mana banyak banget lagi kotoran yang nyumbat. Tapi untung udah berhasil saya keluarin semua pakai penyedot WC ini. Jadi itu penyedot WC bekas toilet ke kamu? Iya. Lah, Ultraman Kosmos, kok malah pingsan sih? Jamur beracunnya kan udah saya keluarin. Dimensi ini pasti masih banyak monsternya. Saya kalahin monster di dimensi ini aja deh. Soalnya dimensi saya udah kalah semua monsternya. Tapi monster di sini lumayan bahaya juga sih. Terakhir kali saya kesini, ada monster yang bisa ngerubah Ultraman jadi kucing. Saya harus hati-hati nih. Saya keliling dulu deh. Duh, ngantuk banget nih. Kamu gak ngantuk, Ultraman Taiga? Iya nih, saya juga ngantuk banget. Badan juga jadi lemes gara-gara kamu sih semalam ngajakin begadang nonton bola. Iya maaf, habis nggak seru sih kalau nonton bola sendirian. Ah ya udahlah kalau gitu, hari ini kita istirahat aja, nggak usah patroli nyari monster. Soalnya kita berdua kan lagi kurang fit. Ya udah boleh juga tuh. Nah, ada Ultraman di sini. Bersiaplah, kalian akan kuhabisi satu persatu. Aduh, di saat kayak gini malah ketemu monster lagi. Ultraman Z, ayo kita upgrade form dulu, biar gampang ngalahin monsternya. Loh, kok gak bisa sih? Iya nih, saya juga gak bisa. Apa karena kita kurang tidur dah semalam? Kalian berdua ini mau ngapain sih? Ayo buruan maju, hadapi aku. Dasar Ultraman lemah. Sombong sekali kok monster. Ultraman Taiga, ayo kita beresin monster sombong ini. Kalau berdua form biasa kayak gini juga udah cukup buat ngalahin dia. Baiklah, monster cemen kayak gini kita gak perlu upgrade form juga sih. Gawat nih, ternyata monster ini kuat juga. Itulah akibatnya karena telah meremehkanku. Ada kata-kata terakhir, karena kalian akan menemui ajal kalian sebentar lagi. Hei, kalian berdua gak apa-apa? Iya, kami baik-baik aja. Ah yaudah, kalian istirahat aja dulu, biar saya yang beresin monster ini. Datang lagi Ultraman sok jagoan. Baiklah, akan kuhabisi kalian semuanya. Monster kurang ajar. Kaulah yang akan kuhabisi di sini. Terima ini, Future Strike. Wah, makasih ya udah nolongin kami barusan. Udah gak usah dipikirin. Yang penting kita semua baik-baik aja. Kalau nggak salah, kamu yang pernah diceritain sama Ultraman Victory dan Ultraman 3 kan? Saya ingat, kamu Ultraman Termos kan? Bukan. Yang bener itu Ultraman Kosmos. Oh, Kosmos. Kirain Termos. Oh iya, ngomong-ngomong, ternyata kamu ini bisa upgrade form juga ya? Ya begitulah. Oh, berarti sama dong kita. Sebetulnya kami juga bisa upgrade form keren. Cuma tadi gagal, soalnya efek begadang semalam belum hilang. Gitu ya. Gimana kalau kita lanjutin ngobrolnya sambil makan siang aja? Boleh tuh, saya juga pengen ngerasain makanan di sini. Ya udah kalau gitu ayo kita berangkat.